Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat RTV dimanapun berada, alhamdulillah syukur pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat bertatap muka dengan saudara saudari sekalian dimanapun berada melalui akun channel YouTube Langit RTV. Sebenarnya sih saya tidak mengalami suatu kesulitan atau mungkin ada perbedaan dibandingkan sebelum ada COVID dan setelah adanya COVID ini. Ya, saya tetap bekerja dengan seperti biasanya, jam kerja pagi apel, terus malam pulang. Tapi hanya saja sekarang bertambah tugas untuk menghimbau masyarakat untuk stay di rumah, untuk jaga jarak, jaga kebersihan, karena terkadang kita menghimbau itu masyarakat acuh gitu, tidak mau dengar, kadang-kadang kan masa bodoh kayak gitu kan. Tapi kita tetap sebagai anggota polisi wajib untuk menghimbau masyarakat mentaati apa yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk agar tetap tinggal di rumah demi menjaga kita dari virus COVID-19 ini. Kita dapat menjadikan virus COVID-19 ini sebagai pelajaran dan motivasi agar diri kita menjadi lebih sadar kebersihan. Misalkan juga yang dulunya, yang kemarinnya di luar terus kerjaannya, nongkrong nggak jelas gitu kan, bisa kita ambil petik hikmahnya. Oh, dengan COVID-19 ini ada bagusnya juga kita biasain di rumah gitu kan, kumpul keluarga gitu kan, yang selama ini kita nggak pernah kumpul keluarga kan. Dengan adanya COVID ini kita bisa kumpul dengan keluarga dan ada banyak hikmah yang bisa kita ambilnya. Bagi saya, terkadang kita lupa kita sehari-hari merupakan dari rumah kita sendiri. Jadi kita terkadang dari rumah lupa gitu berdoa pertama, dan kita lupa keluar ke kanan dari pintu rumah, berangkat kerja, sekolah dan aktivitas lainnya. Sekarang kita lupa berdoa, terus pergi aja gitu. Karena kita lupa berdoa kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa kita keluar dari rumah, beraktivitas, mencari rezeki dan sebagainya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah agar terhindar dari musibah, penyakit dan lain sebagainya. Doa, mengenai doa ini ada satu doa yang pernah diberikan oleh Muhammad SAW kepada Fatimah agar terhindar dari sebuah penyakit. Boleh, bisa saya bacakan. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastawid. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ulutuf bina wa bil muslimina wa bin nasi ajma'in. Farfa' 'anna al bala' wal waba' wal amrad wal asqam. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم إنا نعوذ بك من البرص
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. والحمد لله رب العالمين. Itu tadi salah satu doa yang bisa kita gunakan dalam menghadapi wabah virus penyakit COVID-19 yang saat ini sedang menimpa kita sekalian. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit ini dan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk, dengan semangat, tanpa adanya rasa gelisah, khawatir, ketakutan dan sebagainya. Nah, pasti walaupun COVID-19 sedang melanda, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya tetap harus kita laksanakan dengan semangat. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment and subscribe akun channel YouTube Langit RTV.